slow kills. Bisnis yang lambat berubah akan punah. Salah satu efek samping bisnis multi cabang adalah makin kudet alias kurang update. Akibatnya rugi, harga naik, di cabang belum diupdate. Barang habis di cabang, nggak ada yang tahu, nggak ada yang order, jadinya lost sales. Ribet, database customer nggak nyambung antar cabang. Tidak bisa dihindari, perbedaan lokasi cabang menyebabkan susah koordinasi. Akibatnya responnya lambat dan informasinya nggak up to date. Untungnya zaman sekarang ini sudah banyak teknologi yang membuat masalah data lebih ringan. Saya yakin Anda sudah pernah coba atau mungkin sudah pernah pakai koordinasi atau manajemen by WA untuk koordinasi beberapa hal di atas, seperti update harga dikirim lewat WA, info produk baru dikirim lewat WA, setup promo per cabang juga bisa dikirim lewat WA, dan detailnya biasanya sih dikirim lewat email atau mungkin share file di Google Doc. Tapi untuk menggabungkan semua hal di atas tetap masih perlu campur tangan manusia, masih perlu dikirim dulu, yang terima harus buka lalu update ke sistem lokal. Masalahnya adalah ada delay alias nggak real time, tergantung kesibukan dua belah pihak yang kirim sama yang terima gitu. Rawan tipu dan bahkan mungkin lupa nggak dilakukan gitu. Ini sudah kirim tapi yang ini nggak update misalkan, dan masih sebatas data sifatnya master saja itu. Nah, untuk pengecekan syarat promo, pengecekan limit piutang, bikin laporan keuangan harian, dan konsolidasi database customer dari semua cabang, Anda perlu sistem yang lebih canggih. Memperkenalkan BigCloud. Di BigCloud, update harga, setting promo per cabang bisa dilakukan dari kantor pusat. Cek stok habis, juga kantor pusat bisa mantau mana yang cabang yang lalai nggak order. Kemudian setting limit piutang, persentase piutang dari omset harus dijaga. Kantor pusat juga bisa kontrol tanpa harus wira-wiri ke cabang. Kemudian kalau sistemnya terintegrasi dan online seperti ini, transfer stok antar cabang itu nggak perlu double input. Jadi di sini cabang satu mengeluarkan, di sini langsung terima. Jadi kalau real time dan online sudah enak nyambung, nggak perlu double input. Sampai bikin laporan keuangan harian, semuanya real time dan online, dan bisa dicek dari kantor pusat tanpa lagi rekap, tanpa lagi nunggu. Let's be free.